Saya yakin di antara pegawai BSM yang ikut tadi 4 provinsi ini bukan sedikit. Saya yakin di antara pegawai BSM itu tak sedikit yang melelehkan air mata setelah macet itu. Tapi yang paling deras air matanya yang salah pencet lah. Kok kenapa kuat kali nangis? Terharu sama ceramah Ustaz Somad? Bukan. Terus kenapa ketiknya, amalnya itu banyak kali kuat kali. Tapi jangan lupa, jangan lupa, 00 yang salah ketik, itulah yang akan dibawa mati. Jangan lupa subscribe, like, and share. Tapi kerjaan ini tak bisa sendiri. Adapun untuk cita-cita pribadi, tak ada sama sekali. Ustaz Somad ingin punya majelis besar, punya pesantren besar, tak ada. Itu tak ada di kepala saya. Saya tak ingin punya pesantren, lalu setelah saya meninggal, anak saya rebut-rebutan. Saya mau, makanya kumpul sama kawan-kawan. Ustaz Jamal mewakili sahabat saya angkatan 96, kami sama-sama kuliah di IAIN. Ustaz Al-Nob, sahabat saya sama-sama Al-Azhar Mesir. Pak Mahmud, jamaah. Jadi, tiga unsur ini bergabung di dalam. Jamaah, Pak Mahmud ini jamaah awal. Ada di dalam Quran, As-Sabiqun al-Awwalun. Yang awal-awal. Sahabat-sahabat yang lulus fit and proper test, lulus seleksi alam Pak Mahmud ini. Yang lain-lain banyak bertumbangan. Pak Mahmud ini alhamdulillah 5 jam dari sini, 7 jam masuk cukup lama, kena hujan, hidup, enggak mati-mati. Sampai hari ini kami tetap bersahabat. Ustaz Jamal pun begitu juga. Semua ini sudah masuk-masuk hutan, keluar hutan. Semua sudah gigit pacat semua. Nah, jadi yang sudah lulus-lulus ini, kita bilang, saya bilang kita tak ada lagi cerita dunia ini. Dunia ini begini-gini aja. Gimana hubungan kita lebih serius lagi ke depan. Mau dibawa ke Ustaz Somad tausiah di Stadion Bandung Lautan Api. Jamaahnya 100.000. Kita sudah selesai dengan itu. Sekarang posting terakhir di Instagram, makin jamaah makin takut kita ditangkap gugus COVID. Dulu kita paling senang dikerumuni ramai-ramai. Sekarang makin ramai makin takut. Nyamannya ya ini, jamaah jagung muda istilah. Jamaah jagung muda itu ya satu-satu aja. Tak rapat-rapat kali. Oleh sebab itu maka kita harus selesai dengan itu semua. Tinggal lagi cita-cita kita adalah bagaimana suku Sakai, suku Akit, suku Laut, Talang Mamak,